إنما يفترى الكذب <سؤال> الذين <سؤال> لا.

صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Masya Allah, Alhamdulillah alamin kembali lagi saya Aliza menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Gimana kabarnya di rumah sehat semuanya? Semangat, Insya Allah hari ini banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Tema kita, tema kita persematan kali ini luar biasa nih ya. Di sini jangan bohong, Allah tahu niat kita. Uh, uh. Ini langsung daerah ke Allah nih ya. Bagaimana? Udah ada niatan bohong saat ini? <guruh> jangan ya. Dan selanjutnya, ketika pernikahan terasa hampa. Huh, ya, biasanya udah. 10 tahun, 15 tahun baru mulai itu agak-agak hampa tuh Masya Allah ya. Dan nanti akan kita sikapi bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah bersama kita Al Ustadz Sukhi Al Bukhari, ada Al Ustadz Aswan Faisal. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk. Namun saat ini bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Munawir Ngacir. Dan langsung kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih Masya Allah ya. kita akan menyikapi jangan bohong. Allah tahu niat kita bersama guru kita Al Ustadz Subhi al-Bukhari. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini nih, karena pakai pesil <laughs> nih mesti dipas-pasin begini. Iya ya. kalau kemari dikit nih pemirsa harus tahu nih. Terus hilang suaranya tuh. Iya. Jadi mohon maaf kalau suaranya kadang-kadang suka lagi asik cerita terus hilang. Nah mm -mm. Uh, baik guru ini memang apa namanya kalau ngomongin masalah bohong banyak yang bilang orang-orang terdahulu andaikan bohong becetak Oh, <laughs> cetak gitu maksudnya guru di muka, di muka. gitu. <laughs> Artinya dia ketutupan nih kita gitu yang mau bohong gitu nih. Hanya Allah lah yang menyelamatkan kita dari aib-aib kita. Nah, mohon ilmunya guru. Biar kati udah ada ketentuannya masih aja yang namanya bohong suka nyerempet guru. Silakan guru Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah wow, kalau dengar dari cara jawab salamnya ini cara jawab salam orang-orang yang gak bohong. <g achieve> Karena suaranya kedengeran. Gitu. <laughs>, Sampai Ustadz Daeng Sawal juga jawab. Gitu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'd. Qala Qala ta'ala. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا Sadaqallah, sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah, Habib Ali Zainal Abidin, Syahab, ya, Daeng, Ustadz Daeng Sawal, dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah, Tadi kita sudah diantarkan dengan firman Allah yang sudah disampaikan innama bi ya orang-orang eh, yang melakukan kebohongan alladzina ya. orang-orang yang mengarang arang atau membuat satu rekaan untuk berbohong mereka sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat Allah dan di ujungnya di dalam Rasul ayat dikatakan wa ulaika ya, dan mereka adalah orang-orang yang pendusta orang yang ee, berbohong naudzubillahi wal nah dari ayat tersebut tadi saya di mukaddimah membaca ya surah 17 ayat 36 ilm. Kita jangan mengikuti atau melakukan satu perbuatan yang nggak tahu ilmunya. Kemudian inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sungguhnya ini pendengaran kita, penglihatan kita ya eh, uh, uh, Semuanya itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa semuanya akan dihisab. Ya termasuk tadi ya karena dikatakan Inna sam awal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan dan juga hati kita, apalagi yang kemudian sudah terucap dari mulut kita, semua pasti akan dihisab, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau kita pengikutnya Nabi, kita followersnya baginda Nabi SAW. Beliau punya sifat, punya sifat sedih, ya jujur. Ya maka kalau dusta atau al-kazib atau berbohong ini adalah termasuk sifat-sifat yang tercela. Ya sifat-sifat yang tidak terpuji dan bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa ayatul munafik thalathun tandanya munafik itu ada tiga. Ya, yang pertama disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ida hadda kadaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Dan menyambung kepada hadis berikutnya riwayat Muslim hadisnya panjang diawali dari perintah untuk jujur karena lawannya dusta adalah jujur. Benar ya. Saat diawali dengan alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannah. Pada bagian bawahnya disebut iyyakum wal kadzib. Yang artinya kita dilarang enggak boleh dusta, enggak boleh bohong. Ya, disebutkan fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an nar. Karena sungguhnya dusta itu akan mengarahkan seseorang kepada fujur, kerusakan, kesalahan, ya. Wa innal fujur yahdi ila an nar. Dan dosa kesalahan itu akan menyebabkan pelakunya berada di dalam neraka. Wa mayazalur rajulu Ya, yakdhibu wa al hatta yuktaba na'udzubillah kalau ada orang yang terus-terusan bohong ya sampai kayaknya melekat kebohongan itu pada dirinya sampai enggak dipercaya nih orang ngomongnya benar apa enggak karena mungkin 99,9% omongannya dusta omongannya bohong Nabi lagi bercanda aja itu tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya, hatta walau yang sering banget kita dengar nenek-nenek datang ya Rasulullah doain dong supaya masuk surga. Ya, Nabi bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis, kenapa nangis? Nabi itu sadikul masduk. Orang yang nggak pernah bohong. Malah dari sebelum diangkat menjadi nabi saja sudah bergelar al-amin yang bisa dipercaya. Maka, oh, udah pasti nih, kalau nabi bilang di sorga nggak ada nenek-nenek, ya saya nggak masuk nenek di dalamnya. Tapi kemudian nabi bilang, ya, oh, nanti dibalikin muda lagi, ABG lagi. Ya, ya cuman kalau nenek-nenek di zaman nabi, wow langsung senang aja. Ya, kalau di zaman kita sekarang di sana nanti ada gadget nggak ya gitu nenek-nenek milenial gitu kan nah baik jadi kalau ada orang yang tiap hari bohong aja kerjaannya sampai waktu dia jujur aja dia nggak dipercaya ya hatta ini yang paling ngeri ini beb hatta yuktaba indallahi kadzaban sampai ditulis di sisi Allah sebagai kadzab ya orang yang disebut pendusta Ya, kalau udah gini, ya kemudian dia tidak akan pernah kemanapun dipercaya. Ya, kalau orang-orang yang biasa jujur, ya misalnya kita lagi belanja nih di warung, kemudian pas mau bayar beneran dompet gak kebawa. Kita bilang, ya, dompet gak kebawa, tenang aja deh, besok balik atau kalau inget dipercaya. Tapi kalau orang yang biasa bohong, ada aja selalu alasannya. Baru mau ke warung, ya, orang tuh udah buru-buru nutup, wah dia nih tukang bohong nih. Jangan-jangan dia ini, ya. Aduh, saya nggak bawa dompet. Ya emang lu mah tiap hari nggak bawa dompet gitu kan. Emang sengaja mau jual itu gitu ya. Nah, inilah yang disebut yuktaba indallahi ditulis di sisi Allah sebagai pendusta ada kisah kecil ini dari zaman anak-anak kita dapat ya penggembala kambing ya dia lagi ngegembala kambing dia iseng nih orang lagi pada tidur siang nih ya kita iseng dah teriak serigala serigala wah orang pada datang ya begitu datang ternyata dia bohong <guruh> saya cuma bercanda doang orang pulang dengan kesel kan akhirnya pas beneran ada serigala mau menerkam dia dia teriak, "Angkihuni, Angkihuni, Adibbu, Adibbu, Serigala, Serigala! Tolong saya!" Orang bilang, "Hmm, dia mah bohong tadi aja. Kita dikerjain, hmm, apa bisa kita dikerjain yang kedua kalinya? Gak akan itu, padahal baru sekali bohong. Gak taunya dia diterkam Serigala, dan keesokan harinya orang mendapatkan pakaian si..." penggembala itu oh ternyata dia kemarin benar ya tapi ternyata dustanya menyebabkan dia celaka di dunia dan juga dustanya atau bohongnya yang pasti Allah tahu ya karena nggak mungkin kita baru niat aja sesungguhnya Allah sudah tahu walaupun belum dicatat kalau baru ada di dalam hati kalau kita niat jelek niat salah ya tapi kalau udah dibenarkan Ya, itu baru tercatat, tapi walaupun belum eh, dinyatakan, Allah tahu eh, kebohongan kita atau niat kebohongan kita. Makanya, di sini kita meneladani sifat mulianya Nabi SAW, yaitu sifat sidik lawan ya daripada sifat dusta, sifat bohong yang di dunia aja sudah bikin kesengsaraan, apalagi nanti di akhirat yang hadis tadi yahdi ilan nar maka dia akan apa menuju ke neraka naudzubillah wal zalik makanya ya lisan ini dikit banget ya sampai nabi sallallahu alaihi wasallam ngejamin wah kalau baginda nabi yang jamin ya sebagai yang tadi saya sampaikan sadiqul masduq orang yang bisa dipercaya Ya, kata Nabi, "Siapa yang bisa jamin lisannya dari berdusta atau dari berkata-kata yang tidak memberikan manfaat?" Adman lahul jannah, "Aku jamin," kata Nabi SAW, "dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, apalagi sekarang ini kondisi lagi pandemik yang hmm. kita ada di rumah dekat yes. banget sama gadget. Kadang-kadang ngelihat orang upload Instagram lagi makan bakso... ...komennya kita tuh udah pedes-pedes. Kulu ulaika. Ya anhu kana mas'ula. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta Aduh Masya Allah guru makasih ilmunya hati-hati Ati ah ya. Kalau misalnya kita masih happy-happy ya, maka bohongan mulai sekarang hindari kebohongnya sama sekali ya. Dan Masya Allah ini tema yang selanjutnya ini geger banget nih Masya Allah. Kita akan bahas tentang ketika pernikahan terasa hampa. Bersama guru kita Ustadz Aswan Faisal. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.